dapat perkutut sarang tanah. Iki mau ngusah nang di, nyok dubur tanah nisor. Nisor neno. Nyok nisor, nyok witi apa? Nyok witi anu apa? Mures. Mures. Mas itu iki. Iya. Kau melakukan kebebok nih kak, kedisian mabur. Karo ini jepung no, karpu. Bula balik kok kak. Ngeru ya kak. Oh diliwat uang. Tandurnya apa tegal ya? Tidak padu. Tidak ada itu. Tidak padu. Bang. Ya ini melihat apa tempat perkutut sarang tanah yang kemarin sudah diambil. Sebelah di bawah. Mbak Umar menunjukkan tempat perkutut sarang tanah yang kemarin dapat hari Sabtu Pahing. Nggih, Mbak, Sabtu Pahing. Nggih. Sabtu Pahing itu neptunya besar. Neptu 18. Jadi sarang tanahnya ini anak tunggal. Biasanya dominan laki-laki kalau anak tunggal itu. Nah ini areanya di persawahan. Oh, iki ya, Mbak. Oh, ini apa? Sawahnya ini. Oh, di sini. Madep ngetan. Madep ngetan berarti madep mriko. Oh, di sini iki, Mbak. Iya, kok ngitu. Oh, iya iki apa? Nah, ini. Nah, ini masih ada sangkarnya ini. Ya. Eker-eker. Wingiono tembleke barang. Ini pohon apa? Muris. Muris atau sirsa. Ini apa, Mbah? Masih ada sang apa? Sarangnya lagi, Mbah. Nggih. Ya iku betul sae. Ini kono. Ini tinggal-tinggal ngono tak jupuki. Ketutupan supernya ini bawah ini. Kerisnya gak ono guys, no. Biasanya diyakini ada kerisnya atau mustikanya. Cuman biasanya kalau jodoh nanti itu
datang sendiri ngikut ke rumah biasanya kalau berjodoh. Mulane gak nomer. Jadi posisi nang kene Mbak adep mriko adep ngetan ke sana. Ini sangkarnya apa? Sarangnya. Bisa buat tombo kalau menurut orang Jawa. Ambil sedikit tanah. Babone mabur. Mabur. Tak kira sing bertrok sing anake dadake babone gak kangen. Nggih. Wis, para kawuh, terima kasih.